Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gue Giovanni Suhendi. Nah, pagi ini gue lagi nungguin Bang Angga. Bang Angga sebentar lagi akan datang. Dan dia bawain gue dua jenis ikan ya. Satu itu adalah ikan cana maru ukuran jumbo. Ukurannya berapa dan yang mana ikannya, kita tunggu pas Bang Angga datang. Itu untuk gue masukin ke megatank. Nah, kalau kalian bertanya, lah bukannya mau direnovasi. Jadi ikan maru yang ukuran jumbo itu agak sedikit susah didapat. Jadi gue kemarin udah ngomong sama Bang Angga, kalau gue beli, gue masukin megatank, pas renovasi gue boleh nggak titip di tempat dia lagi? Jadi dia bilang ya udah nggak apa-apa, titip aja tempat saya. Ya udah kalau gitu kita pastikan dulu kita udah dapet cana maru ukuran jumbo untuk megatank. Nanti pas renovasi ya gue titip ke dia. Oke, dan yang kedua ini dia akan bawain lele potong untuk makanan megatank. Karena sekarang ini gue beli lele potong untuk makanan ikan-ikan predator gue di megatank itu dari Bang Angga. Jadi sama Bang Angga itu udah dibersihin, kepalanya udah dipotong, semua udah siap deh. Pokoknya nyampe rumah gue tinggal masukin ke dalam ziplock dan lalu gue masukin ke dalam freezer. Yaudah kita tunggu Bang Angga datang dan langsung kita lanjutin kontennya. Oke guys. Jam berapa bangun bos? Sampean. Aku sampai gak tidur. Hah? Belum tidur? Belum. Ngapain aja lu? Habib, ini bersihin. Lele. Ini lele di sini juga. 30 kilo kan? Oh, di mana? Banyak. 30 kilo dan buat lah. Buat kan sudah sendiri. Ini dua sendiri aja. Bisa sendiri. Oke. Nah, ini dulu satu-satu nih. Ini 30 kilo nih. Iya. Lele 30 kilo. Berarti udah dan ambil satu dan. Udah dibersihin, udah dibilas ya Bang Angga ya. Iya. Nah. Ini dimasukin ke ziplock. Berapa? Satu itu biasa 76. Ya, sebiasanya aja berapa. Nah. Jadi ini yang ditunggu-tunggu nih. Jadi Bang Angga, oke. Ini kan cana maru jumbo ya. Ukurannya. Jadi kalau nanti pas gua bangun megatank, gua nitip tempat lu ya. Siap. Dititip lagi. Soalnya kan kalau size jumbo ini hoki-hokian ya. Kadang dapat, kadang enggak. Ya. Jadi kalau misalnya enggak sekarang, kedepannya belum tentu ada yang jumbo. Yang jumbo ukuran sekarang kan? Ya. Nah, jadi kita pantekin dulu lah satu ini. Nanti untuk nitip teknisnya itu nanti lah ya. Yang siap. Penting ini kita masukin dulu pas renov, nitip tempat Bang Angga ya. Siap. Oke. Gila, gede banget gila. Gede banget. Ini kalau ini lebih menang lebar kayaknya. Yang lebih tebal ya? Ya, lebih tebal aja dibanding yang kemarin. 70 kan? Benar kan? Ini tunggu kepalanya. Dia bengkok. Sampaiin kepalanya. 70 jatuhnya ke 70 senti. Gila. Kalau bunga kan ini mas, jadi ini ikan blok. Fix dari ukur 70 senti, pas 70 senti. Nah, bunganya mana bang? Oke mas, banyak masih yang apa, tapi full dia sampai atas, gelap faktor gelap
faktor masih stres. Ini yang Abang videoin kemarin kan? Iya. Oh, dia stres ya, makannya gelap ya? Iya. Kalau kemarin kan kuning, terang, udah terang, kuning. Terang banget ya? Iya. Ini kita mau masukin langsung ke megatank, Bang. Siap, siap, siap. Gimana cara masukin ya? Masukinnya plastik. Pakai plastik lagi. Enggak, mau di styrofoam-nya pindahin ke sana. Oh, boleh? Nah, ya kan? Styrofoam-nya pindahin ke sana. 70 cm nih. Gimana caranya Bang? Orang pasti pengen tahu nih, ikan maru jumbo begini gimana cara pindahinnya nih? Oh, Abang perlu naik atas dong ya? Iya. Dan, lu pegangin kepalanya Dan. Pegangin ini, apa? Plastiknya. Nah. Nanti aku ngoper ke atas ya? Iya. Iya, Bang Angga naik ke atas. Iya, siap. Yes. Muat sini Bang. Muat, muat. Muat sini Mas. Bebas. Oke. Okay. Waduh gelap. Ya, sip. Ide. Anjir, ikan 70 cm kebanting di sini, Bang. Jadi kecil, Bang. Iya, ikannya jumbo semua sini. Tuh. 70 cm itu. Nah, tuh. Marunya 70 cm. Apa langsung diajar semua. Mana dia? Oh, ke sana. Nanti nerang, Mas. Ya, dia terang. Ini malam lah. Malam baru enak ngevideoinnya. Iya. Dan, yang lele tadi Dan, kasih dulu makan Dan. Berapa biji? Ambil aja 10 biji. Nggak kelihatan nih. Kaca gua belum mut, belum disikat. Nggak kena bully kan ya? Nggak Mas, pasti kalah sama warungnya. Nah, tuh, dia yang bully malahan tuh. Tuh, arwahnya tadi bullynya. Pasti dia yang bully. Sini lo, sini. Biasanya masih ingat sih dia. Udah ingat. Sini. Udah mulai menguning kan? Iya. Yeah. Lempar aja ke sini Dan. Biar mereka pada makan, kemarin kan belum makan tuh. Tunggu, satu lagi. Udah, cukup. Buat ganjel doang. Udah, gak usah. Masih mau dia digituin Bang? Belum terbiasa Mas, biasanya no. Tetap mau dia. Masih mau gua. Enak banget nih bisa nge-fly apa? Dimainin di megatank. Iya. Masih mau. Terbiasa. Ikan 70 cm jadi kayak ikan kecil di sana. Yang lainnya lebar-lebar. Iya. Nah, jadi nanti malam deh sekalian gua ngasih makan ikan di megatank. Yep. Gua kan harus bersihin lumut yang ada di kaca ini juga. Yep. Baru kelihatan ikannya kayak gimana. Yep. Ya. Kok sekarang ini benar-benar belum di udah seminggu nih belum dibersihin kacanya. Jadi lumutannya lumutan parah. Jadi ya itu. Itu aja. Jadi kalau mau order cana ukuran dari 30 dari kecil ya Bang, kecil sampai jumbo
bisa kontak Bang Angga. Nanti WA-nya gua taruh di deskripsi ya. Siap, kemarin siap. Banyak nanyain WA Abang juga padahal udah gua taruh di video. Tapi gua taruh di deskripsi. Oke. Okay? See you guys in my next video. Bye bye.